cara budidaya ikan gurami di kolam terpal maupun di kolam beton Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari akun Kido. Beliau menanyakan, Bu mau tanya Kasih tahu cara penyiponan dong Bu Dan cara untuk menghijaukan air kolam gurami Gimana Bu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari akun Kido. Buat para pemula yang tertarik dengan budidaya ikan gurami, silakan tonton video-video yang ada di channel ini karena channel ini membahas tentang budidaya ikan gurami baik di kolam terpal maupun di kolam beton. Sesuai dengan pengalaman kami yang sudah membudidayakan ikan gurami baik di kolam terpal maupun di kolam beton. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari akun Kido ya. Uh, untuk cara penyiponannya nanti bapak bisa lihat di video saya ya Pak ya atau gini. Nanti untuk cara penyiponan ini alatnya ya alatnya itu sederhana sekali ya Pak ya. Jadi ini ada pipa kecil ya pipa kecil kemudian kita lokasi lubang-lubang kemudian kita sambungkan dengan uh, apa uh, pipa T ya kemudian kita sambungkan dengan selang ya selang kemudian untuk pegangannya kita ikat juga dengan kayu gagang kayu ini untuk pegangannya selangnya ini selang kemudian kalau sudah kita ikat, ya, ini seperti ini jadinya. Nah, kemudian pada saat menggunakan, pada saat menggunakan, caranya ya, untuk sesuai dengan hukum kapiler, ya, Pak. Ya, kita masukkan semua selangnya, selangnya semuanya harus terisi dengan air terlebih dahulu, kita masukkan. Jadi caranya kita masukkan uh, alat siponya ke dalam air, kemudian begitu pun juga dengan selangnya. Selangnya kita masukkan, kemudian kita isi semua, sampai selang itu terisi oleh air semua. Ya, sesuai dengan hukum kapiler ya Pak ya, sehingga kalau misalkan kita keluarkan uh, selangnya atau kita turunkan selangnya, itu nanti akan tersedot dengan sendirinya. Nah, ini aja Pak ya, pokoknya kita masukkan selangnya. Kita masukkan selangnya sampai semuanya terisi air. Selangnya sampai terisi air, kemudian kita keluarkan dari kolam, kemudian kita uh, turunkan ke bawah. Itu nanti dengan sendiri akan tersedot karena sesuai dengan hukum kapilar ya, pak ya. Nah itu dia akan tersedot ke bawah. Nah itu terus ya, pak ya. Kemudian kalau sudah keluar airnya. Ini uh, gagang fungsinya gagang kayu ini adalah untuk mengarahkan agar pipa yang tadi lubang-lubang itu kita arahkan ke dasar kolam yang kira-kira banyak kotoran airnya. Jadi kita cari. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita lihat uh, buangan air yang keluar. Buangan air yang keluar. Kalau buangan air airnya yang keluar itu bening, kalau buangan buangan air kolamnya bening, kita geser pegangannya. Cari sampai benar-benar buangan atau air yang keluar dari pipanya adalah air yang kotor. Nah kita terus sampai bening, kemudian kita geser lagi, kita geser lagi. Itu caranya ya, pak ya itu caranya terus menerus itu yang pertama dengan menggunakan selang yang kita lubangi atau kita nggak harus melubangi selang ya kita nggak kita nggak harus melubangi pipa ya kita ini aja pak paralon kecil kemudian kita paralon kecil kemudian kita sambungkan dengan selang Paralon kecil kita sambungkan dalangan selang. Nah kita arahkan saja paralon ini. Biasa seperti biasa kita harus ada pegangan, ya pak ya. Pegangan ini adalah untuk memudahkan kita saat mengarahkan eh, apa? Mengarahkan alat sipon ini untuk ke daerah-daerah atau ke dasar kolam yang banyak kotorannya. Jadi kita arahkan, ya. Nah untuk pegangannya. Kemudian sama seperti tadi ya pak ya, sebelum kita gunakan kita masukkan dulu. Seperti biasa kita masukkan alat-alatnya uh, ke dalam sar kolam, kemudian kita isi pip selangnya, kita isi selangnya dengan air kolam sampai penuh selangnya. Kemudian sampai penuh baru kita turunkan ke bawah sampai benar-benar air kolamnya keluar yaitu cara penyimpanannya, Pak. Kemudian bagaimana cara menghijaukan air kolam gurami? Ya seperti tadi, Pak. Ya, kalau Bapak bisa melihat video-video saya sebelumnya itu tahapan-tahapan uh, sebelumnya itu ada yang namanya penyiapan air kolam sebelum kita tebar benih ya. Nah, penyiapan air kolam itu sangat penting karena untuk mengkondisikan air kolam ini menjadi kualitasnya sehat, kualitasnya bagus agar ikannya dapat tumbuh sehat di dalam air kolam tersebut. Jadi penyiapannya bagaimana? Untuk menghijaukan air kolam itu kita hanya memberikan menambahkan probiotik saja. Jadi kita kita siapkan air kolamnya kita isi kemudian kita tambahkan probiotik. Nah probiotik ini tujuannya adalah untuk menumbuhkan plankton yang ada di dalam air kolam. Planktonnya bisa berupa tumbuhan, bisa berupa hewan kecil ya. Tumbuhannya Tumbuhannya itu ya, fitoplankton tadi. Nah, fitoplankton inilah yang membuat air kolam menjadi hijau. Ya, di situ akan tumbuh plank, fitoplankton, sebenarnya. sehingga air kolamnya jadi hijau. Mudah-mudahan terjawab pertanyaannya dan bermanfaat juga buat yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.